Kamu kok malah nyolot? Kamu kok malah nyolot? Semoga hari ini dapat rezeki yang banyak. Kan lumayan dapat rezeki yang banyak, bisa ngeraktir Siria. Jadi aku kan gak malu kalau keluar sama dia. Bisnis jalan, semuanya jalan, rumah besar, tinggal cewek nih sekarang nih. Aku pengen banget sih sama Ria tuh. Gak mungkin dia gak mau sama aku. Secara kan aku udah punya semuanya. Nanti coba aku tembak dia deh. Lagian mana ada sih wanita yang gak mau sama aku. Secara aku kan udah sukses. Jadi gampang lah. Ya, nih handphone lagi. Gua angkat dulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya. Ada apa ya? Nanti sore kamu ada jalan nggak? Nggak ada kok. Kenapa? Oh, nanti aku ada perlunya. Aku mau ke rumahnya kamu. Oh, nanti. Oh, ya udah, nanti sore deh ya. Iya. Surprise. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang satunya juga nelpon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Nah. Oh, aku lagi di rumah. Kamu lagi di mana? Oh, bisa nggak kalau nanti sore kita ketemu? Sore jam berapa ya? Ya, jam 4 gitu deh. Bisa kok, bisa. Mau ketemu di mana? Oh ya sudah, ya di tempat biasa. Ya sudah, kalau memang bisa, nanti aku jemput kamu. Oke deh, aku tunggu di rumah ya. Oh iya ya. Sudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, gimana ya? Dua-duanya sama-sama ngajakin ketemu nanti sore. Memangnya mereka ada perlu apa ya? Aku kok jadi penasaran gini. Yang tadi bilangnya surprise. Yang satunya nggak bilang mau ngapain. Gimana ya? Ya udah deh, nanti aku tunggu jam 3 sore. Duh, gimana ya? Ini ada dua cowok yang suka sama aku. Aku bingung mau milih yang mana. Aku harus milih yang mana ya? Yang satunya sih emang kaya. Tapi kan aku belum tahu ke sifat aslinya. Dan aku juga baru kenal. Kalau yang satunya, dia itu baik tapi miskin. Gimana ya? Aku mau milih yang mana? Aku coba pikir-pikir dulu deh. Udah sore nih. Gimana kalau aku ngajak jalan dia sekarang aja ya?
Ya udah deh. Misi ya? Iya. Silakan duduk. Iya. Kamu ada acara nggak hari ini? Nggak ada kok. Kalau nggak ada acara, tak lagi aku ajak jalan. Oke, nggak apa-apa. Mau jalan kemana? Nggak ajak jalan sih, tak ajak ke rumahku aja deh ya. Emangnya nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Ya udah. Kamu izin dulu sama orang tuanya, boleh apa enggak? Iya, ntar lagi aku izin kok. Emangnya mau berangkat sekarang? Ya, enggak sekarang juga, bentar lagi aja. Oh ya udah. Tapi enggak ada acara kan? Enggak ada kok. Berangkat sekarang aja ya. Ya udah, enggak apa-apa. Aku mau izin dulu sama orang tua. Iya, ya udah. Tunggu ya. Iya. Ya udah yuk, kamu udah izin kok. Oh ya udah, yuk. Semoga aja si Ria ada di rumah. Soalnya kan udah jam berapa nih? Udah telat 15 menit. Itu kan Ria. Kenapa? Ada yang ketinggalan? Gak ada, itu kayaknya temanku deh. Teman siapa? Itu. Eh Ria, kamu mau kemana? Aku mau ke rumahmu loh. Eh iya. Emang teman siapa? Maaf ya, aku tadi dari tadi tuh nungguin kamu. Oh iya, aku juga mau minta maaf kalau aku tuh nggak ngabarin kamu. Nggak apa-apa kok, lagian aku kan telat mau ke rumahmu. Emang kamu mau pergi kemana sama cowok itu? Padahal aku pengen traktir kamu hari ini. Soalnya ada sedikit rezeki hari ini aku. Itu, aku tadi dijemput sama Didan. Maaf ya, aku diajakin jalan-jalan sama Didan terus mau mampir ke rumahnya. Oh, ya sudah kalau gitu. Gak apa-apa, mungkin lain kali aja ya. Kamu siapa? Temenmu apa nih? Masa iya temenmu kayak gini? Temenmu gendut kayak gitu? Eh, Didan, kamu jangan kayak gitu dong. Dia loh, meskipun seperti ini, dia tuh temenku. Dia baik sama aku. Temen katamu? Temen apa kayak gini? Gendut iya, hitam iya. Masa iya dia temenmu? Gak pantas lah jadi temenmu dia. Dan kamu gak boleh gitu. Kita itu harus tetap saling menghargai satu sama orang lain. Nah, udahlah, dia tuh miskin. Mau ketemu kamu aja jalan kaki. Mas, jangan pernah memandang seseorang dari penampilannya saja. Apa iya Mas bisa menjamin kalau aku sama Syria nanti bakalan hidup miskin? Mas kan gak tahu. Semua sudah diatur sama yang di atas. Jadi Mas jangan sok-sokan lah seperti Tuhan mendahului takdir. Loh, kamu kok malah nyolot? Idan, kamu jangan gitu dong. Udahlah, dia emang pantas digituin. Emang? Dia tuh gak bakalan bisa ngidupin kamu. Dia emang pantas digitukan. Soalnya dia kan gak bakal mampu mencukupi kehidupan kamu. Iya Mas, aku memang orang miskin. Tapi gak seharusnya Mas memperlakukan saya seperti itu. Dan mungkin dia baik sama kamu tuh ada maunya, gak mungkin dia baik sama kamu kalau gak ada maunya. Paling dia suka sama kamu. Aku aja lu. Iya Mas, memang benar yang kamu bilang, aku memang suka sama Syria. Emangnya salah kalau aku suka sama Syria? Ya salah lah, kamu kan orang miskin, gak bakalan mampu kamu ngidupin dia. Dia itu memang sederhana, tapi kamu itu gak akan pernah punya apa yang pernah dia.
malah ngebelain dia. Emang kenyataannya, Didan? Jangan-jangan kamu juga suka sama dia ya? Ya udah, sekarang biar jelas, kamu milih aku apa dia? Iya, Dan. Aku suka sama dia. Karena sikapnya dia, kesederhanaan dia, dan sikapnya dia yang baik sama aku. Gak kayak kamu. Meskipun kamu kaya, punya segalanya, tapi kamu sombong, buat apa? Aku gak salah dengar kamu pilih dia. Dia tuh udah hitam, gendut, miskin. Lengkap banget itu dia. Apa sih yang kamu lihat dari dia? Didan, kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan materi. Tidak bisa diukur dengan uang. Ya udah deh, Ria. Kalau kamu emang sayang sama cowok ini, mending aku pergi aja. Aku gak nyangka loh, kamu bakal milih aku. Iya, aku suka kok sama sikap kamu. Dan aku yakin kamu akan bisa membahagiakanku dengan caramu yang sederhana. Makasih ya. Iya. Yuk, kita pulang aja.